Universitas Ubudiah Indonesia dengan antusias menyambut kedatangan 24 mahasiswa dan dosen pendamping dari University College of Maiwapi International UCMI Malaysia dalam opening ceremony International Outbound Mobility Aceh IOMA 2024. Acara berlangsung meriah di Plenary Hall Universitas Ubudiah Indonesia pada Jumat 13 September 2024. IOMA adalah bagian dari program Student Mobility, agenda rutin UI yang menjalin kerjasama dengan berbagai universitas luar negeri, termasuk Malaysia dan Thailand. Rektor Universitas Ubudiah Indonesia, Profesor Ejang Dr. Marniati Mkes, menekankan pentingnya program ini dalam membangun pemahaman dan kerjasama internasional. Program ini menciptakan peluang kolaborasi di masa depan dan membentuk generasi yang lebih terbuka serta toleran. IOMA tahun 2024 dijadwalkan berlangsung selama 11 hari, dari 13 hingga 23 September 2024. Selama di Banda Aceh, peserta IOMA 2024 yakni mahasiswa dan dosen Universitas Ubudiah Indonesia dan UCMI akan melakukan kunjungan ke beberapa tempat. Terima kasih mahasiswa kami dan kepada Malaysia UCMI. Semoga hubungan UCMI dan UI dapat diteruskan lagi dan dapat kerjasama dari pelbagai aspek, especially akademik, dari segi budaya, pertukaran budaya, dari segi apa sahaja usaha sama yang mendapat manfaat kepada semua, insyaAllah. Di antaranya rumah sakit, panti asuhan, Institut Seni dan Budaya Indonesia ISBI Aceh, serta lokasi wisata bersejarah di Banda Aceh. Selain itu, akan ada lomba fashion show yang menampilkan pakaian adat masing-masing daerah. Selain IOMA, sebelumnya Universitas Ubudiah Indonesia juga telah beberapa kali menyambut mahasiswa dari luar negeri pada program Student Mobility. Tidak hanya itu, ratusan mahasiswa dari Universitas Ubudiah Indonesia juga telah melakukan kunjungan ke berbagai negara melalui program ini. Diharapkan program ini tidak hanya memperluas wawasan akademis, tetapi juga membangun persahabatan yang langgeng di antara para peserta program. Dari Kota Banda Aceh, Tim Liputan UBON TV melaporkan.